Apa ini? Jadilah berbeda. Apa ya artinya? Hai, ada yang tahu apa artinya tulisan pada kotak ini? Aku tahu. Kamu tahu? Aku tahu. Lihat kertas ini. Wah, kertasnya bagus sekali. Bagaimana kamu mendapatkan kertas itu? Ya, untuk itulah kotak itu. Masa? Bagaimana cara kerja kotak itu? Mudah saja, taruh saja kertasmu ke dalam kotak itu. Begitu saja? Iya, begitulah. Ayo, dicoba saja. Baiklah semuanya, mari kita kerjakan. Tunggu! Kamu mau kemana? Apa itu tadi ya? Kamu siapa? Hai, aku di sini ingin berbagi kasih denganmu. Kasih? Iya, Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih seperti itu adalah kasih tak bersyarat. Hei, kamu mau kemana? Kasih tak bersyarat. Wah, itu berbeda. Kamu siapa? Hai, aku di sini ingin berbagi pengharapan untuk kamu. Pengharapan? Iya, Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 bahwa kita memiliki pengharapan yang hidup di dalam Yesus. Pengharapan yang selalu bersama kita karena kita mengetahui bahwa Ia mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Kemana dia ya? Bukan sekedar pengharapan, tapi pengharapan yang hidup. Betul-betul berbeda. Tunggu, kamu siapa? Aku di sini untuk memberikan kamu damai. Damai? Iya, Yesus menjanjikan kita dalam Yohanes 14 ayat 27 bahwa Ia akan memberikan damai sejahtera, tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Kita tidak perlu gelisah atau takut karena damainya melampaui semua pemahaman. Tunggu, kembali ke sini. Kamu mau kemana? Aku rasa dia pergi dengan yang lainnya. Coba aku lihat apa isinya ini. Wah, damai.
yang melampaui pemahaman, pengharapan, dan kasih, sekarang mulai terlihat betul-betul berbeda. Kita kegirangan karena apa? Karena aku akan memberikanmu sukacita. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 32, agar bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Kita bisa dipenuhi dengan sukacita, karena kita mengenal Yesus. Tunggu! Kamu mau kemana? Sukacita, bersorak-sorak, wah, betul-betul berbeda. Saya suka ini. Apalagi ya yang akan masuk dalam kotak ini. Wah, ada banyak hal yang kamu punya dalam kotak ini. Memang, aku sangat senang. Aku punya kasih, dan damai, dan pengharapan, dan sukacita. Isi kotakku itu sudah terlihat benar-benar berbeda. Bagaimana menurut kamu? Tapi, kamu siapa? Jadi, aku kesini untuk menambahkan sesuatu hal yang lain ke dalam kotak ini. Hal yang sangat penting. Aku akan menambahkan kebenaran. Kebenaran? Iya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sepertinya dia sama kayak yang lain. Wah, ada hal-hal yang luar biasa yang sudah dimasukkan ke dalam kotak ini. Dan wah, isinya mulai terlihat sangat benar-benar berbeda. Ditambah kebenaran dan sekarang lebih berbeda lagi. Tapi semua hal luar biasa ini sumbernya dari mana ya? Dari mana sumber sukacita, damai sejahtera, pengharapan, dan kasih? Dari mana sumbernya kebenaran ini? Apa ya maksud semua hal ini? Aku bisa bantu jawab. Kamu siapa? Aku mau membantu menjawab pertanyaan kamu dan memberikan kamu sesuatu. Apa ini? Yesus. Iya, Yesus. Dialah yang memberikan kita damai, kasih, pengharapan, sukacita, dan kebenaran. Dia mengatakannya dalam Galatia 3 ayat 26-27. Siapa saja yang ada di dalam Yesus Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah lenyap dan menjadi sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru? Iya, sesuatu yang baru. Lihat saja nanti sendiri. Dadah! Tunggu! Kamu mau kemana? Aku harus apa? Apa rasa aku akan menambahkan Yesus ke dalam kotak ini? Wah,
rasa. Betul-betul berbeda. Aku pun merasa sangat berbeda. Hai kalian, sini, kembali, lihat. Aku punya kasih, pengharapan, sukacita, dan aku punya damai. Dan aku punya kebenaran karena temanku Yesus. Wah, terima kasih banyak kalian semua. Coba lihat ini. Apa kamu juga mau jadi berbeda?